Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Setriani dari kelas 11 IPK 1 dan saya siswi Mandua Payakumbuh. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan dan menghindari cara pandang yang ekstrim dalam sikap maupun dalam praktik beragama. Tujuan moderasi beragama juga tertuang dalam trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga yaitu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama berarti religius dan nasionalis. Jika saya menjadi Duta Moderasi Beragama tahun 2021, saya akan menanamkan di setiap jiwa rasa sakit. Setiap kita wasit. Wasit atau wasatiyah adalah padanan makna dari kata moderat, yang artinya penengah, pelerai, dan pendamai bagi yang berselisih. Wasit memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Aku tidak boleh egois. Aku harus menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Aku bisa. Harusnya emang bisa. Ya, nggak bisa begitu. Ada apa? Jangan bertengkar ya. Kita sebagai umat beragama harus saling menghargai. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Ayo baikkan. Santi, ini fotokopi file yang kemarin, dan ini sisa uangnya. Jadi, iya. Gimana kalau sisanya kita bagi dua? Ayah, tidak boleh. Itu namanya korupsi. Jadi, wasit itu selalu mengklaim miliknya dan menolak yang bukan haknya dan berani menegakkannya. Selanjutnya, saya juga akan melaksanakan sosialisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan cara menyebarkan poster dan mengadakan seminar-seminar. Yang terakhir, saya akan melaksanakan harmoni Iskam Dupa, yaitu hebat bermartabat, moderat, anti korupsi, Iskam Dupa, Islamic Campus, Mandua Payakumbuh. Inilah puncak kampanye guna mengapresiasi moderasi beragama dan anti korupsi sehingga menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Di festival ini akan diadakan perlombaan seperti perlombaan konten video, melukis, dan pidato, dan lain-lain. Seluruh karya dan hasil lomba akan disebarkan di seluruh sosial media Iskam Dupa. Insya Allah saya siap menjadi Duta Moderasi Beragama, Duta Harmoni, Duta Hebat Bermartabat, Moderat Anti Korupsi.